Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallim tasliman kathiro amma ba'du. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam di dalamnya membaca Al-Quran. Umat Islam di dalamnya mengkaji agama Islam. Umat Islam beribadah di dalamnya. Tidak mungkin orang kafir yang beribadah di dalamnya. Tidak mungkin orang fasik yang beriktikaf di dalamnya. Dan tidak pula orang munafik yang memakmurkannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Ba'da an a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas salata, mereka mendirikan salat, wa ataz zakata, dan mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin. Mereka ini diharapkan golongan orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid. Terlebih 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah adalah hamba yang paling sempurna akhlaknya. Hamba yang paling maksimal dalam beribadah. Sudah dijamin mendapatkan surga. Akan tetapi Rasul tidak pernah luput dari yang namanya i'tikaf. Lantas, kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah, kita sebagai hamba yang mendambakan syafaat dari Rasulullah, sudah sangat-sangat-sangat-sangat layak untuk mengikuti anjurannya. Pemirsa Rodoh TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat kelak, Allah memberikan naungan kepada orang-orang yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya ialah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya sudah terkait di masjid. Seseorang yang jika pergi ke suatu tempat wisata, pertama kali ia cari ialah masjid. Seseorang yang rela menghabiskan waktu tilawatil Quran di dalam masjid ketimbang memegang HP. Seseorang yang rela berkhulwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ketimbang bergosip dengan orang lain. Subhanallah. Begitulah kemuliaan orang-orang yang beriktikaf di dalam masjid. Begitulah kemuliaan orang yang memakmurkan masjid. Dan semoga kita mendapatkan naungan Allah di hari akhirat kelak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.